Arif Rahman itu orang yang sangat adil. Pak, kemarin kan pengawasan sendiri dari CCTV ya Pak untuk para PKL. Kita akan pasang ini belum ada CCTV-nya. Kita akan pasang CCTV-nya. Targetnya berapa sih Pak di seluruh ini? Pokoknya harus 360. Kita ingin setiap tempat itu enggak ada yang tercover, semua 360. Dan ini juga bukan hanya dari segi penataannya tapi untuk juga dari segi keamanannya. Kalau untuk sanksi para PKL yang masih membandel Pak untuk di Oh, tegas. Kalau itu kita sudah sepakat kemarin begitu ditata masih ada yang melanggar kita tegas. Dan kita sudah sampaikan juga tidak boleh lagi ada pungutan ya Bang ya. Tidak boleh lagi ada pungutan dan kalau ada pungutan baik itu tenda atau kebersihan kita akan tindak tegas. Oh, PKL yang belum untuk tindak tegas. Harus saya kasih tahu ya.